Warga pemirsa, keluarga besar di Perum Nainggolan meminta pelaku HS dihukum mati. Iya, para keluarga menilai perbuatan pelaku HS telah mencoreng citra keluarga. Pelaku secara keji telah membunuh keluarganya sendiri. Rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat memang menjadi perhatian baik pihak keluarga maupun warga yang penasaran. Sejumlah kerabat korban yang turut hadir di lokasi rekonstruksi merasa geram atas tindakan HS sang pelaku yang tega menghabisi nyawa di Perum Nainggolan, sang istri Maya Boru Ambarita dan kedua anaknya, Sara Boru Nainggolan dan Arya Nainggolan. Tega sebagai saudara, tapi karena sering dipanggil si Sara, dia tulang. Kenapa sih kok jadi dia bisa membunuh anak-anak sekeluarga? Tolong ya, Pak polisi semua yang terkait ke sini, tolong dihukum mati. Ya, hukum mati. Dihukum mati. Jadi Beben, Bekasi, Jawa Barat.